Halo Gan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Gan, kita kembali lagi di game Epic Ninja Good. Oke, kali ini saya akan membagikan tips dan cara melawan karakter Shino yang sangat susah sekali. Kita harus putar otak dan harus banting setir ya, agar menang dari Shino ya Gan. Damage-nya sakit banget ya. Oke, nah pertama kalian buka tas ya, di backpack sebelah kanannya ya, di situ. Nah ada item kayak gini nih, kita jualin aja di sell itu bahasa Inggris ya, jualan satu persatu. Tapi kalau yang barang-barang penting seperti ini jangan dijual, advanced stone saya dijual, jadi naikkan level karakter ada susah ya nyarinya. Jadi jangan sampai salah, Advanced Stone jangan dijual. Ini saya dijual ya. Ini saya juga nggak tahu, lagi tadinya saya mentok ya. Kalahan mulu lawan Shino tuh ya. Nggak apa-apa, dijual, gampang cari lagi. Nah, oke. Pokoknya yang berbentuk advance stone tuh jangan dijual ya. Nah, tadi juga sebenarnya yang jet tuh advance stone jet jangan dijual ya. Sebenarnya dikumpulin aja, tapi saya salah sih, ya udah nggak apa-apa lah. Nah, ini dijual lagi karakter. Kalau karakter mana yang kalian tidak suka gitu, dijual aja seperti ini, saya sungguh suka. Nah, Neji ya kan bukan jagoan saya, Rock Play juga sama. Ini juga sama. Ya kan? Ninja Buja sama. Bebas gitu. Nah, ini juga sama. Jadi dari rank yang paling bagus itu rank S ya. S A B urutannya gitu ya. Ini Kimimaru bagus sebenarnya, tapi enggak terlalu suka bang sih damage-nya. Oke. Ini Kimimaru bagus ya, saya dapet ya. Nah, item-item seperti ini dijual aja, nggak penting. Nah, kalau misalnya dijual kayak gini, ngaruh nggak di armor gitu? Nggak ngaruh. Karena ini itemnya di dalam tas ya. Kecuali yang sudah dipakai itu biasanya ngaruh gitu. Nah kayak gini kita jualin gitu. Lihat tuh ya, gold kita tuh yang warna coklat, yang atas tengah tuh, bentuk lingkaran 1,6 m. Kalau ditotalin rupiah mah 1.600.000 ya, hasil jualan ini ya barang. Nah gitu ya kan, dijualin semua gitu. Terus kita tungguin dulu ya gacha di sini. Gachanya kan kalau ini kan tuh, ini top up ya, harus top up. Kalau ini kan menggunakan gold ya. Nah kita 110 ya saya. Ya kita lihat dulu main kan, dari hasil gacha juga kita bisa dijual lagi gitu. Nah seperti ini ya kan, dapet Iruka saya punya sih, tapi damage-nya kecil banget gitu ya. Nah Naruto Sasuke, nah lumayan tuh dapat kunai juga. Naruto juga. Tuh kan lumayan Sakura. Lumayan. Sakura lagi, lumayan kunai. Jadi kalau misalkan stuck
lawan musuh tuh kita harus mikir ya, jangan diam di tempat gitu, nggak bakal selesai-selesai gitu. Nah ini Sasuke lumayan. Sasuke juga sama Naruto. Nah udah selesai kan, itu caranya. Jadi kita bisa menang lawan Shino ya, tapi kita naikkan dulu levelnya tuh kan, naikkan level ininya. Oh, lumayan, nambahkan dotku tuh menghilang ya, jadi ketika musuh nyerang kita jadi menangkis defend lah kalau itunya mah bahasanya gamenya. Aikin juga tuh, bisa kan nambahin power juga kan. Bukan kesalahan saya di sini. Advance stone-nya dijual, jadi otomatis nggak bisa dinaikkan dong. Makanya kalian jangan sampai salah kayak saya gitu ya. Salah langkah, kalian nggak bisa naikin level itu karakter kita gitu ya. Oke. Saya mau beli lagi juga nggak bisa, susah ya ternyata. Nyarinya susah Advance Stone tuh ya. Oke. Nah, kita ntar lanjut baru ke dunia perang musuh, oke. Nah, ini lawan Shino ya. Chapter 4. Ini saya sudah dinaikkan level semua. Naruto, Sasuke masih tetap berat gitu. Emang ada susah gitu. Damage-nya sakit banget, namanya ujian cunin sih ya. Jadi setiap musuh tuh susah banget gitu. Sebelumnya di Naruto ya kan susah banget sama kalau kalau masih turun pertama masih gampang gitu. Pas turun ke ketiga kan itu boss terakhirnya. Nah kalau kalian mau dipercepat bisa sebelah kiri atas ya, ada kali 1, kali 2, kali 3, jadi terserah kalian mau pilih yang mana. Kalau saya lebih menyukai kali 1, jadi menikmati game ya. Kalau mau di auto mangga nih, sebelah kiri atas, manual gak bisa gitu. Nah ini Shidori Nagashi kan. Nah di sini kan ini tim berapa sih kalau di kit ya? Aku tim itu si Junjunin, Shino, Hinata, Kiba. Kan? Awas banget darahnya tebel. Sasuke, Shuriken, kan? Jadi kalau nggak bisa sebelumnya kan saya tema hari itu nggak ada, jadi digantinya dengan Sakura. Tapi pas saya pikir-pikir coba aja attack semua gitu ya, jadi tipsnya dan caranya gitu ya kan. Jadi kalau attack semua kan ini kan temari rank-nya S, Tashi S, Asuma S, Naruto saya udah mantep attack-nya, Sasuke juga mantep bukan. Nah jadi damage-nya barengan gitu, jangan ragu gitu ya kan. Menang sebelumnya saya pakai Sakura ini, alhamdulillah saya hoki gitu kan caranya ya. Jadi pakai karakter attack semua. Oke, okay. Thank you.